Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News edisi Jumat 20 April tahun 2018. Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda, diantaranya dalam waktu dekat ini Presiden Joko Widodo akan meninjau pembangunan ruas jalan Provinsi Papua Barat, Papua. Sehari pasca kebakaran di pasar tingkat Sanggeng, para pedagang dengan terpaksa harus menempati pasar Mama Papua. Dan informasi tersebut kami rangkai dengan berita utama kami hari ini. Solidaritas rakyat Papua peduli otonomi khusus menuntut agar hak politik orang asli Papua di Papua Barat dapat dihargai. Bersama saya, Wilang Tufan Soron, segera kita awali kasuarinya selengkapnya. Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Peduli Otonomi Khusus melakukan demo damai di kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat. Mereka menuntut agar hak politik orang asli Papua di Papua Barat dapat dihargai. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Rakyat Papua Peduli Otonomi Khusus menggelar aksi demo damai ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Papua Barat. Dalam aksi tersebut, massa membawa beberapa aspirasi mereka, salah satunya mempertanyakan hak-hak masyarakat Papua untuk berpolitik. Selain itu, massa juga berharap agar Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat dapat diganti. Dalam orasinya di depan pihak KPU Papua Barat, massa berharap agar hak politik masyarakat Papua harus dihargai. Mereka juga meminta agar kesempatan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat bagi masyarakat Papua bisa dikedepankan. Isinya di dalam itu, tolong hargai kami orang Papua di sini. Isinya di dalam itu, tolong. Jangan mempunyai gedung KPU yang mega ini. Kenapa harus ada satu orang yang duduk hampir 10 tahun dalam ini sudah diganti? Ini bukan dirinya. Supaya sampai mati belum bisa diganti. Tidak ada itu. Tujuh. Kami minta supaya waktu-waktu yang dilindungi dalam KPU ini segera dikeluarkan. Ketua KPU harus bertanggung jawab. Koordinator demo Noldi Sawiyai mengatakan, peraturan KPU nomor 17 tahun 2018 tentang pembentukan tim seleksi KPU Kabupaten Kota terkesan tidak menghargai undang-undang otonomi khusus yang berpihak kepada masyarakat Papua. Selain itu, dirinya juga meminta agar Sekretaris KPU Provinsi Papua Barat harus diganti. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas gagalnya otonomi khusus Papua. Karena tidak pernah ada turunan yang menjamin hak-hak dasar orang asli Papua. Gubernur, DPRPB, DPR Otsus, MRP, dan KPU segera melihat persoalan ini dengan baik. Menanggapi aksi demo tersebut, salah satu komisioner KPU Papua Barat, Christine Rumkambu, mengatakan aspirasi massa yang disampaikan akan dilanjutkannya ke Ketua KPU Papua Barat selaku pimpinan. Namun terkait dengan proses seleksi KPU, dirinya tidak mengetahui karena proses seleksi langsung dilaksanakan oleh KPU RI. Untuk jabatan Sekretaris KPU Papua Barat yang diminta untuk dicopot, Christine menyerahkannya ke pihak yang berwenang. Dan kami akan lapor secara berjenjang bahwa ini aspirasi dari mahasiswa atas nama masyarakat Papua Barat yang kemudian mungkin tidak menerima secara hari ini bahwa kenapa 5 orang itu 1 orang Papua, kemudian 4 itu bukan. Proses ini sudah dilakukan dan hari ini hasilnya seperti demikian. Dan kami secara pimpinan, ini kan kami ada tingkatan. Dan tadi sudah disampaikan, kalaupun hasilnya 5 orang, yang kemudian notabene orang Papua mungkin cuma 1, ini jadi tanda tanya dan kami sendiri tidak tahu proses itu. Terus terang di KPU Papua Barat, kami tidak terlibat dalam proses seleksi KPU, tim seleksi, itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun hasil demikian, siapa yang dipertanyakan, silakan mungkin langsung ke KPU RI dan menanyakan proses ini. Karena kami sendiri tidak tahu menahu terkait dengan 5 orang tim seleksi yang diseleksi di Manokwari Raya dan Sorong Raya. Usai melakukan orasi, para pendemo kemudian menyerahkan pernyataan sikap mereka. Selanjutnya, massa kemudian melakukan demo ke kantor Gubernur Papua Barat. Jimmy Tabisu mengabarkan.